Kabar yang selalu dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia serta Lesnar Lovers di seluruh penjuru dunia akhirnya kini sudah mulai lega semenjak Lesti Kejora dan Rizky Billar memposting foto prewedding dalam akun resmi mereka di Instagram beberapa waktu yang lalu. Pasangan yang dulunya dianggap hanya settingan dan gimmick belaka, kini anggapan tersebut dibantahkan oleh mereka lewat foto dan caption dalam media sosial keduanya. Dengan menggunakan pakaian adat Minangkabau, terlihat Lesti Kejora dan Rizky Billar begitu serasi dengan balutan pakaian bernuansa glamor dan mewah. Rizky Billar yang sudah membulatkan tekad hatinya untuk menikahi Lesti Kejora tak lupa menuliskan kalimat yang membuat pembaca amat tersentuh dengan maknanya. Berawal dari candaan beberapa bulan yang lalu, siapa sangka dia bakal jadi calon istriku. Dalam beberapa bulan, insya Allah dia beneran menjadi istri saya, ungkap Rizky Billar pada postingan itu. Seperti yang sudah diketahui, Lesti Kejora sebelum kenal dengan Rizky Billar, wanita yang kerap dipanggil dengan nama Dede itu pernah menjalin kasih dengan Rizky The Academy selama kurang lebih 4 tahun lamanya. Namun sayangnya, hubungan mereka harus kandas karena tidak sejalan dan tidak sepemahaman lagi. Meskipun demikian, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, Lesti Kejora dan keluarga menyempatkan waktu untuk menghadiri pernikahan mantannya tersebut beberapa waktu yang lalu. Di waktu dan tempat yang berbeda, Rizky Billar juga mengalami nasib yang sama dengan Lesti Kejora. Dari sinilah, kisah Lesnar mulai ditulis oleh para pecinta keduanya, hingga keduanya memutuskan untuk menikah dalam waktu dekat ini. Kabar pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar rupanya terdengar di telinga Rizky The Academy. Saat ditemui, kakak dari Rido ini hanya mengucapkan kata selamat dan doa kepada Lesti Kejora dan Rizky Billar beberapa saat yang lalu. Selain dari itu, Lesti Kejora juga pernah mengatakan bahwa dirinya dan keluarga besar akan mengundang Rizky The Academy beserta dengan keluarganya serta istrinya untuk menghadiri pernikahannya nanti. Kita doakan sama-sama, semoga Lesti Kejora dan Rizky Billar menjadi keluarga nan samawa dunia dan akhirat. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan like. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.